Grand Livina new ya. Ini yang body expander. Nah, ini masih dipakai baru 3 tahunan. Ini warna putih favorit. Untuk transmisinya manual ini. Headgear-nya sudah bikin Android. Ini harganya cukup 185 juta. Yang berminat silakan, platnya Leclerc AE. Nah, terus ini ada Innova diesel tahunnya 2010-an ya. Ini harganya kurang lebih 170-an. Innova diesel. Ini juga manual untuk transmisi baru datang, masih dikunci ya. Ini ada Terios 2019-an ya. Ini ada 2 unit ready semua, ini baru datang Terios tipe R. Nah, ini harganya cukup 190 jutaan aja nih dua-duanya ini. Yang berminat silahkan. Nah, ini banyak stok-stok kita yang baru datang ya di sini semua, tepatnya CRV tahun lama itu juga ada stoknya, Xenia Sporty. Nanti kita kasih harga. Terus ini ada CRV lagi ya. Ada Swift ya. Swift yang tipe tinggi, ini 2015-an, platnya F Bogor. Harganya 135 juta. Yang minat monggo silahkan Swift-nya. Ini baru aja masuk. Swift. Manual transmisi. Yang tipe tinggi soalnya, kemarin juga ada harga 120-an cuma yang tipe rendah. Avanza lama, Avanza all new, hitam, silver, Xenia all new, Xenia lama, banyak sekali monggo. Harga dari yang tersedia ya, yang saya sebut, dari 70-an sampai 100 koma. Nah, itu masih banyak juga yang di sana Avanza Xenia semua. Silahkan dipilih. Ada Grand Max 2010 cuma 66 juta ya, minat silahkan pickupnya Grand Max 66 juta. Dan naik pickup mesinnya kurang lebih seperti itu ya. Ini belum dibuka, yang minat silakan, cuma kotor aja. Mega CRI harga cuma 98 juta yang minat silakan. Mega CRI nya masih dipakai 2 tahunan. Fuso itu cuma tulisan tempelan ya. Kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini. Pickup banyak sekali tempat kita ya. Pickup lagi, pickup pickup CRI juga ada. Itu ada juga VRZ TRD itu ya. 2017-18 baru masuk, platnya lokal N Malang ini. 400-an ya, harganya 400-an kurang lebih. TRD soalnya. Ada Avanza Barong putih ya, pergi. Avanza Barong putih itu pergi. Kalian silakan monggo. Avanza Barong itu dari 130-an sampai 150-an, 60-an itu kurang lebih itu harganya, tergantung kita dapatnya ya yang jelas. Ini ada Ayla tipe X. Platnya ini Sulawesi ya, platnya DD. Sulawesi tipe X 2014 tipe X. Harganya 77.500 yang minat silakan monggo. Avanza Barong tipenya G ya, harganya 137 juta. Avanza Barong tipe G, kalau Barong itu tahunnya 2016-an ya. 16, 17, 18 itu masih Barong. Belum yang mata LED. Yang minat monggo silahkan, manual transmisi tipe G. Itu murah di bawah ke pasar. Platnya Jawa Barat. Untuk HR-V kita banyak sekali Prestige. Juga banyak Prestige seperti ini, Matic manual, putih, hitam, silver ada semua. Merah juga ada Prestige. Kalau Prestige masih agak tinggi ya, 200 komanya agak banyak. Sekitar 250-an itu naik turun itu kalau yang Prestige. Kalau yang tipe E itu murah. Ini yang Prestige juga. Prestige. Ya naik turun pokoknya 250-an itu loh, naik turun. Kalau Prestige. Kalau yang ini juga Prestige lagi. Kalau Prestige sudah sunroof ya. HR-V rame, sangat rame di pasaran, banyak dicari orang. Ada R3 tipenya GX ya. R3 GX 2014 harganya 119 juta. Yang minat silahkan monggo, manual transmisi. Livina 2016-an harganya murah. Ini cuma 99 juta. Livina new ya. Matic. Kita di gudangnya mobil-mobil yang harga 20 jutaan sampai 60 jutaan ya di sini tempatnya. Ini cuma 60 jutaan juga. Kuda diesel L 2002. Varian tinggi kuda. Yang minat monggo kudanya. Ada Avega 40-50 jutaan ini ya. Avega tahunnya berapa? Tahun 2008 manual transmisi ya, minat silakan. Avega nya 49.500 ya, ditulisi mas, tolong mas ya. Harganya mas
49,5 aja manual transmisi ABK ya. Yang lihat monggo. Ada mobil murah Timor cuma 20 jutaan ya, Timor. Timor tahun 2000-an. Ya 2000-an lokal. Cuma 20 jutaan. Innova Reborn ya, ini tahunnya 2016-an. Ini warna silver. Nah, ini unitnya baru datang, ini manual transmisi. Manual untuk transmisinya. Ini harganya cukup 242 juta. Yang berminat silakan, ini plat B. Nah, yang berminat silakan ya, baru datang untuk unitnya. Nah, ini ada Brio tahun 2019 untuk tahunnya. Brio seperti ini di kita ready sangat banyak ya. Ini yang matic transmisi. Pokoknya manual matic di kita ada semua, dari range harga 130-an bahkan sampai 160-an pun juga ada stoknya di kita. Menyesuaikan, tinggal pilih nanti di sini. Merah ini juga ada stoknya, baru datang semua ya ini. Yang berminat silahkan, nanti bisa langsung hubungi marketing kami. Nah, ini ada Innova, Innova tahunnya 2006. Nah, ini baru datang, harganya langsung kita obrol ya. Ini manual transmisi. Nah, ini untuk harganya kita jual cukup 89.500. Yang berminat silahkan. Nissan X-Trail ya, 2015-16, matic transmisi harganya cuma 189.500 yang tipe tinggi. Yang minat silahkan monggo. X-Trailnya matic ya, lokal juga. Yang minat silahkan, kondisi bagus. Ciamik. Innova Barong, Innova Barong 2013-14 ya kalau Barong. Manual apa matic, banyak bing. Harganya ini 207 juta. Yang minat silahkan, matic transmisi 207 juta. Innova Barongnya diesel. Diesel ya. Yang minat monggo merapat. Fleet harganya 129 juta. Yang minat silakan fleetnya matic transmisi. Fleet kondisi bagus tipenya E ya, PSD ya. Kemarin yang cari fleet putih ini merapat pumpung baru datang. Ya, ayo monggo. Kemarin ada yang kesini cari fleet kebetulan kosong, ini pumpung baru datang. Mobilio RS ya, 2015-16. Manual apa matic, Mas? Tolong dicek, Mas. Mas, manual apa matic, tolong dicek. Ini RS ini harganya kita jual 147 juta saja. Yang minat monggo. Hitam ya warnanya. Manual. Untuk kilometer ini pompong akinya belum dicopoti. 84.000. Yang minat silakan. Ini ada Hyundai Santa Fe ya. Untuk tahunnya 2004 manual ya. Harganya langka kalau manual ini Santa Fe. Ini harganya kita jual 54 juta. Hyundai Santa Fe gagah bonsor. Sebelah sini mau kita review, ini ada R3 Matic 110-20an kurang lebih itu R3 Matic. Ada Honda Jazz, ini 2011-an ya, ini ada lipatnya kurang lebih 120-an ini ya, baru masuk soalnya. R3 New ini 170-an, R3 New 2019, R3 yang new. Juga LS tahunnya muda, di atas 2010. Nah, ini manual silver untuk warnanya. Nah, ini harganya cukup 152 juta, yang berminat silahkan LS-nya. Nah, terus Innova lagi ini masih ada ya, stok pilihannya. Innova 2005-2006 ini 80 jutaan. Ini 2010-11 untuk tahunnya. Ini ya, diesel tipe V juga ada ya stoknya. Nah, silahkan, masih banyak stok pilihannya. Ada lagi Innova, Innova tipe V 2011-12 untuk tahunnya. Nah, ini warna abu-abu, ini manual transmisi. Nah, kita tengok dulu ya untuk interior dalam. Cuma saya gelap ya, ini suasana sore hari. Nah, ini matic transmisi. Nah, ini harganya kita jual cukup 138 juta. Yang berminat silahkan Innovanya. Nah, ini ada Agya terbaru ya, Agya GR. Tahunnya 2021 ini. Ini matic transmisi. CRV seperti ini di kita juga ready sangat banyak ya. Manual matic di kita komplit. Dari harga 60-an, 70-an, 80-an udah semua di kita. Ini pas kebetulan ini yang matic transmisi. Ini unitnya baru datang. Yang berminat silahkan CRV-nya. Nah, ini ada Pajero New 2018 untuk tahunnya. Nah, ini unitnya baru datang. Nah, cuma kotor ya luarnya. Nah, ini harganya kita jual cukup 385 juta. Yang berminat silahkan. Vario's 2019-182. Beliau ras 200 lebih dikit, ras new yang harga 190-an juga ada ras new-nya. Ribbon banyak, ribbon di tempat kita ada 20 unit lebih ya jenis ribbon. Ada Yaris baru masuk TFDS matic ya. Yaris seperti ini dari 130-an sampai 100
60-70an ya, itu kurang lebih harganya. Ini Matic, ini tahunnya muda, harganya ini 60 berapa ini ya, 64.500 ya. Minat silakan monggo. Matic Yaris TDS varian tertinggi ya, minat monggo. Jazz GK5 juga banyak sekali, Pol banyaknya. GK5 RS ya, yang kita sebutnya RS. Kalau S itu harganya 160-an, kalau yang RS itu sekitar 170 80-an koma, sampai yang 200 koma juga ada. Itu ya untuk harga-harganya, tergantung kita dapatnya yang jelas ya. Kembali ke Ribbon ini ya, Ribbon ini yang Venturer ini baru masuk, ini diesel bahan bakarnya, ini lokal AI, harganya 375 juta yang minat silakan. Venturer ini ya, murah meriah itu ya, Venturer langka barangnya, manual diesel, bukan langka ya, cuma kita kebetulan untuk Venturer jarang dapat. Yang minat monggo merapat. Venturer warnanya ya langka. Avega itu baru datang semua ya, itu 2013-14an itu cuma 109 platnya lokal AD. Yang minat silakan, Aveganya baru datang juga. Avanza ini juga baru masuk, lokal AE 2009. Brio Matic ini cuma 100 jutaan ya, Brio Matic. Ada Ribbon juga. Ini suasana showroom di showroom lama ya, di belakang ini banyak sekali stok, ada Ribbon stoknya full. Pajero lama juga banyak, itu ada. Expander juga banyak. Ribbon seperti itu 300-an. Ribbon itu dari 260 sampai 300-an koma ya. Kurang lebih itu dari 240, 230, 220 juga ada Ribbon. Kalau Expander Ultimate itu dari Expander dari 170 sampai 200 koma. Kalau Ultimate rata-rata 200 koma pasti ya. Ini kita ada dua unit ya, satunya hatchback, satunya yang model sedan. Ini harganya 359 juta. Tahunnya 2017an hatchback. Yang minat monggo silakan Civic FD. Ya, harga 340-an juga ada ya. Ini ada Xenia ya, kilometernya masih 16.000. Jadi mobil masih kayak baru, ini masih plastikan. Tahunnya 2022an, jadi masih dipakai setahun. Ini Matic CVT. RCVT. Dia varian tinggi. Ini harganya kita jual 198 juta. Murah daripada beli baru. Harga barunya berapa, Pak? 260-an. Paling itu harga barunya ya. Bisa dicek di Google harga barunya. Jadi ini menghemat uang jenengan. Menghemat uang jenengan sekitar 50 koma ya, 50 jutaan koma. Ya, minat monggo ini merapat. Honda City ini, City tahun 2000 cuma 39 juta, murah ya. City Z tuh ini murah, manual. Manual ini juga manual. Nah, monggo yang minat segera merapat. Ada Taruna platnya A manual. CSX ya, varian ini tinggi, varian tinggi CSX. Harganya cuma 52 juta ya, minat silakan. Naik turun tahun 2000-an. Taruna 40 jutaan juga banyak di sini. 40-an ada, 50-an ada, 60-an juga ada. Tergantung kita dapatnya. Ada kuda Grandia ya, tahun 2000, 60 jutaan, 2000 berapa Pak? 2002. Grandia tapi yang tipe tinggi, matanya udah besar ya. Silakan monggo, diesel loh ini ya. Diesel Lancer, Mitsubishi Lancer tahun 93, platnya AE lokal. Harganya cuma 20 jutaan, 20 koma maksudnya ya. Ini baru datang soalnya manual transmisi ya, minat monggo. Merapat Lancernya, untuk pajaknya murah cuma 1 jutaan. Ya, daripada beli motor. Ini opsi daripada beli motor ya. Ini ada Triton ya, Strada Triton 2000-nya 12, harganya ini cuma 179 juta saja ya. Minat monggo silakan Tritonnya. Manual 4x4. Tipenya GLS. Platnya lokal wih. Ya, minat monggo silakan. Ini Odyssey kemarin. Odyssey platnya apa? Pardi ya. Platnya Pardi. Odisi 2000-nya 19. Iya tuh 19 tuh. Oke. 19 harganya 425 juta. Odisi. Ya tipe tinggi, kondisi sangat insyaallah sangat bagus. Siap pakai. Mobilnya juga cantik. Toyota Innova ya, tahun 2011-12an ya, Grand soalnya. Ini untuk transmisinya. Kita tengok Matic transmisi tipe G 148 juta. Ya, minta silakan monggo. Innova-nya. Untuk bahan bakarnya bensin ya. Saya minat silakan monggo.
inovatif pergi. Dari seberang itu ada HR-V Silver, yang itu ya HR-V. Nah, kita agar kita zoom. Itu 2015-16 Matic tipe E, harganya 190, platnya lokal L, 196 juta. Itu ada City, masih dipakai setahunan ya, City RS. Itu 280-an. City RS baru aja masuk. Innova Barong ya, platnya lokal E, manual transmisi. Kilometernya berapa? 80-an, harganya ini 189 juta. Yang minat monggo silakan, Innova Barongnya manual transmisi. Warnanya babu silver. Enggak apa-apa minta videonya. Mana rumahnya, Mas? Pacitan. Pacitan, berapa kali ke sini? Dua kali. Dua kali sudahan ya. Pacitan mana, Mas? Pacitan Kota. Kota, siap. Terima kasih banyak, Rafi. Alhamdulillah tetap berlangganan. Nah, ini kita beri contoh ya. Jenengan kalau lihat mobil seperti ini, kelihatan kusem, kelihatan tidak menarik, tidak cantik, jangan kaget. Karena apa? Di tempat kita memang banyak juga yang kondisi seperti ini apa adanya. Jadi jenengan tuh malah tahu minus-minusnya kekurangan mobil yang dibeli itu apa aja. Nanti jenengan terima beres, terima kinclong. Yes. Keluar dari sini jenengan udah pangkling lah. Udah sangat gres. Lampu ini nanti juga gres. Seperti ini nanti kita beresi catnya. Seperti ini nanti kinclong kayak baru. Dan ini kita jual murah aja ya, cuma 89.500. Ini Odyssey kemarin. Odyssey platnya apa? Pardi ya. Platnya Pardi. Odyssey 2000-nya 19. Iya tuh 19 tuh. Oke. 19, harganya 425 juta. Odyssey. Ya tipe tinggi, kondisi sangat insya Allah sangat bagus. Siap pakai. Mobilnya juga cantik. Toyota Innova ya, tahun 2011-12-an ya, grand soalnya. Ini untuk transmisinya. Kita tengok Matic transmisi tipe G, 148 juta. Ya, minta silakan monggo. Innova-nya. Untuk bahan bakarnya bensin ya. Ya, minta silakan monggo. Innova tipe G. Dari seberang itu ada HR-V Silver, yang itu ya HR-V. Nah, kita agar kita zoom. Itu 2015-16 Matic tipe E, harganya 190, platnya lokal L, 196 juta. Itu ada City, masih dipakai setahunan ya, City RS. Itu 280-an. City RS baru aja masuk. Lancer, Mitsubishi Lancer tahun 93, platnya AE lokal. Harganya cuma 20 jutaan, 20 koma maksudnya ya. Ini baru datang soalnya manual transmisi yang minat monggo. Merapat Lancernya, untuk pajaknya murah cuma 1 jutaan. Ini daripada beli motor. Ini opsi daripada beli motor ya. Ini ada Triton ya, Strada Triton 2000-nya 12, harganya ini cuma 179 juta saja ya. Minat monggo silakan Tritonnya. Manual 4x4. Tipenya GLS. Platnya lokal, wih. Ya, minat monggo silakan. Ini kita ada dua unit ya, satunya hatchback, satunya yang model sedan. Ini harganya 359 juta. Tahunnya 2017-an hatchback. Yang minat monggo silakan Civic FD. Ya, harga 340-an juga ada ya. Ada Xenia ya, kilometernya masih 16.000, jadi mobil masih kayak baru, ini masih plastikan. Tahunnya 2022-an, jadi masih dipakai setahun. Ini Matic CVT, RCVT, dia varian tinggi. Ini harganya kita jual 198 juta, murah daripada beli baru. Harga barunya berapa, Pak? 260-an, paling itu harga barunya ya, bisa dicek di Google harga barunya. Jadi ini menghemat uang jenengan sekitar 50 koma ya, 50 jutaan koma ya. Minat monggo, ini merapat. Honda City, ini City tahun 2000 cuma 39 juta, murah ya. City Z tuh ini murah, manual ini juga manual. Nah, monggo yang minat segera merapat. Ada Taruna platnya A manual, CSX ya, varian tinggi CSX, harganya cuma 52 juta ya. Minat silakan. Naik turun tahun 2000-an. Taruna 40 jutaan juga banyak di sini. 40-an ada, 50-an ada, 60-an juga ada. Tergantung kita dapatnya. Ada Kuda Grandia ya, tahun 2000.
60 jutaan 2000 berapa, Pak? 2034. 2002. 2002. Grandia tapi yang tipe tinggi, matanya udah besar ya. Mulai silakan monggo. Diesel loh ini ya. Diesel Nova Barong ya, platnya lokal E manual transmisi. Kilometernya berapa? 80-an. Harganya ini 189 juta. Yang minat monggo silakan Innova Barongnya manual transmisi. Warnanya bagus silver. Enggak apa-apa minta videonya. Mana rumahnya, Mas? Pacitan. Pacitan, berapa kali ke sini? Dua kali. Dua kali sudahan ya. Pacitan mana, Mas? Pacitan Kota. Kota, siap. Terima kasih banyak, Rafi. Alhamdulillah tetap berlangganan. Nah, ini kita beri contoh ya. Jenengan kalau lihat mobil seperti ini, kelihatan kusem, kelihatan enggak menarik, enggak cantik, jangan kaget. Karena apa, di tempat kita memang banyak juga yang kondisi seperti ini apa adanya. Jadi jenengan tuh malah tahu minus-minusnya kekurangan mobil yang dibeli itu apa aja. Nanti jenengan terima beres, terima kinclong, yes. Keluar dari sini jenengan udah pangkling lah. Udah sangat grass. Lampu ini nanti juga grass. Seperti ini nanti kita beresin catnya. Seperti ini nanti kinclong kayak baru. Dan ini kita jual murah aja ya, cuma 89.500. Juga LS tahunnya muda, di atas 2010. Nah, ini manual, silver untuk warnanya. Nah, ini harganya cukup 152 juta. Yang berminat silahkan LS-nya. Nah, terus Innova lagi ini masih ada ya, stok pilihannya. Innova 2005-2006 ini 80 jutaan. Ini 2010-11 untuk tahunnya. Ini ya, diesel tipe V juga ada ya stoknya. Nah, silahkan, masih banyak stok pilihannya. Ada lagi Innova, Innova tipe V, 2000-nya 11-12 untuk tahunnya. Nah, ini warna abu-abu, ini manual transmisi. Nah, kita tengok dulu ya untuk interior dalam. Cuma saya gelap ya, ini suasana sore hari. Nah, ini matic transmisi. Nah, ini harganya kita jual cukup 138 juta, yang berminat silahkan Innovanya. Nah, ini ada Agya terbaru ya, Agya GR, tahunnya 2021 ini. Ini matic transmisi. Itu ada juga apa namanya, VRZ TRD. VRZ TRD itu ya. 2000-nya 17-18 baru masuk. Platnya lokal N Malang ini. 400-an ya, harganya 400-an kurang lebih. TRD soalnya. Ini ada Avanza Barong putih ya. Pergi. Avanza Barong putih itu pergi. Kalian silakan monggo. Avanza Barong itu dari 130-an sampai 150-an, 60-an itu kurang lebih itu harganya, tergantung kita dapatnya ya yang jelas. Ini ada Ayla tipe X. Platnya ini Sulawesi ya, platnya DD. Sulawesi tipe X 2014 tipe X. Harganya 77.500 yang minat silakan monggo. Ini kita ada dua unit ya, satunya hatchback, satunya yang model sedan. Ini harganya 359 juta, tahunnya 2017an spek. Yang minat monggo silakan Civic FD. Ya, harga 340-an juga ada ya. Dan ada Xenia ya, kilometernya masih 16.000, jadi mobil masih kayak baru, ini masih plastikan. Tahunnya 2022an, jadi masih dipakai setahun. Ini matic CVT, RCVT. Dia varian tinggi. Ini harganya kita jual 198 juta, murah daripada beli baru. Harga barunya berapa, Pak? 260-an. Paling itu harga barunya ya, bisa dicek di Google harga barunya. Jadi ini menghemat uang jenengan. Menghemat uang jenengan sekitar 50 koma ya, 50 jutaan koma. Ya, minat monggo ini merapat. Nissan X-Trail ya. 2015-16 matic transmisi, harganya cuma 189.500 yang tipe tinggi. Ya, minat silakan monggo. X-Trail-nya matic ya, lokal juga. Ya, minat silakan, kondisi bagus. Ciamik. Innova Barong 2013-14 ya, kalau Barong manual apa matic, banyak bing. Harganya ini 207 juta. Ya, minat silakan matic transmisi 207 juta Innova Barongnya. Diesel ya. Ya, minat monggo merapat. Fleet harganya 129 juta. Yang minat silakan fleetnya matic transmisi. Fleet kondisi bagus, tipenya E ya, PSD ya. Kemarin yang cari fleet putih ini merapat, pumpung baru datang. Ya, ayo monggo. Kemarin ada yang kesini cari fleet, kebetulan kosong, ini pumpung baru datang. Honda City ini, City tahun 2000 cuma 39 juta, murah ya. City Z tuh ini, murah, manual.
Manual ini juga manual. Nah, monggo yang minat segera merapat. Ada Taruna platnya A manual. CSX ya, varian ini tinggi, varian tinggi CSX. Harganya cuma 52 juta ya, minat silakan. Naik turun tahun 2000-an. Taruna 40 jutaan juga banyak di sini. 40-an ada, 50-an ada, 60-an juga ada. Tergantung kita dapatnya. Ada kuda Grandia ya, tahun 2000. 60 jutaan 2000 berapa, Pak? 2034. 2002. Grandia tapi yang tipe tinggi, matanya udah besar ya. Minat silakan monggo. Diesel loh ini ya. Diesel.